Oke teman-teman, balik lagi di channel aku Uzeming. Teman-temannya balik lagi di channel yang membahas portal-portal di Minecraft yang sebenarnya tidak ada menjadi ada di tangan Uzeming teman-temannya. Oke, jadi kali ini kita akan membuat lagi portal. Jadi kita masuk lagi di sesi portal teman-temannya. Dan kita juga hari ini kita akan membuat portal di Jumat Horror teman-temannya. Jadi di mana kita akan membahas atau membuat portal-portal yang berhubungan dengan horror-horror creepypasta gitu ataupun yang menyeramkan lah pokoknya. Oke teman-teman, jadi di sini aku akan membuat portal yang namanya adalah Pacify ya teman-teman ya. Jadi Pacify ini ada sebuah game namun dalam alur ceritanya tersebut adalah sesosok hantu anak-anak yang bernama Amelia teman-teman ya, yang dimana Amelia tersebut dirasuki oleh hantu lain karena kesalahan orang tua angkatnya ini, yang dimana Amelia kan bukan anak kandung namun anak angkat dari dari dua manusia ini, suami istri, dimana dia menggunakan sebuah ritual yang terlarang teman-teman, yaitu membangkitkan roh dari dunia lain untuk memasukkan roh tersebut ke dalam jasad anak tersebut, yaitu Amelia ini anaknya teman-teman ya. Dan akhirnya pun Amelia pun dirasukin dan tidak terkendali. Akhirnya Amelia pun bertingkah aneh dan dia selalu bisa tenang jika berdekatan dengan boneka yang telah diberi oleh orang tuanya. Jadi untuk menenangkan si Amelia, si bapak atau ibunya ini harus mencari boneka sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Dan itulah, menurutku itu sangat horor ya. Dan dia memiliki seperti mulutnya itu di plester ya, jadi kayak tanda X gitu, nggak tahu apa sih itu maksudnya. Jadi jadi sebelum kita membuat portal Pacify atau Amelia Horror ini teman-teman, jadi saya ingatkan untuk video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, dan klik lonceng agar kalian mendapat notifikasi terbaru dari video Uzeming teman-temannya. Oke, jadi langsung aja kita akan membuat portal Pacify teman-teman ya. Situasinya di sini sangat hujan, jadi kita harus mengganti timenya teman-teman ya. Kita ganti timenya jadi clear. Weathernya jadi clear teman-teman ya. Oke, jadi di sini untuk membuat portal kita sudah menyiapkan atau aku sudah menyiapkan ya 4 bahan, yaitu obsidian, flint and steel, white wall, dan nether white block teman-teman. Oke, setelah itu kita langsung aja buat di bagian yang kosong, yaitu di sini aja teman-teman ya. Oke, kita buat ukurannya seperti biasa ya, kalian tahu sendiri bagi subscriber setia Uzeming pasti tahu ukurannya berapa ya. 2, 3, 4, oke, 5 ya, 4x5, dan kita menggunakan nether white block di bagian pojok-pojok. Setelah itu kita gunakan white wall teman-teman ya, di bagian tengah-tengah sela-selanya ya. Oke, setelah itu kita juga buat di belakangnya teman-teman. Oke, kita gunakan ya pakai flint and steel. Oke, jadi sudah jadi teman-teman, inilah portal si Amelia atau di Pacify teman-teman, atau game Pacify ini. Oke, jadi sebelum aku masuk ya teman-teman, jadi saya ingatkan video ini hanya hiburan semata, dan jika kalian ingin mendapatkan mapnya atau modnya, silahkan aja DM aku di Instagram zepri.1997, dan jangan lupa di DM, nanti aku akan bagi tahu atau beritahu bagaimana caranya teman-teman ya. Jadi ntar kita tutup dulu ini. Oke, jadi bagi kalian yang ingin yang requestnya belum terwujud, aku mohon maaf ya. Jadi ini aku buat untung-untungan aja teman-teman ya. Oke, jadi tanpa basa-basi kita lihat dulu, kayaknya sudah cukup ya. Oke, tanpa basa-basi kita akan masuk ke dalam portal Pacify atau Amelia si horror ini teman-teman ya, yang mulutnya di plug ban ya, bentuk X gitu. Oke, jadi 1, 2, dan 3 kita akan masuk teman-teman ya portalnya. Waduh. Oke teman-teman, kita sudah sampai di portalnya Pacify teman-teman ya, Pacify Horror, dan kita sampai di malam hari teman-teman. Dan gak tahu, aku belum ada yang ngeliatnya sesuatu yang
yang menyeramkan ya. Jadi di sini aku kayaknya tepat memakai Night Vision teman-teman ya. Ada 2 menit sisa kita. Dan di sini kita harus mencari si Amelia atau si gadis horor tersebut teman-teman ya. Oke, kita menemukan di sini ini di sini sebuah rumah ya. Tapi rumah ini tidak terpakai atau rumah kosong teman-teman. Apakah si Amelia terdapat di dalam rumah ini ya? Jadi kita nggak tahu dia ada di mana. Oke, jadi ada sebuah cheese di dekat pintu ya. Coba kita buka. Oke, jadi di dalam itu ada spawn Amelia atau Pasipai teman-teman ya. Jadi kita akan buka modnya, kita akan coba nanti di akhir video. Oke, kita coba masuk di sini. Oke, ada skeleton teman-teman ya. Nggak tahu si Amelia ini di mana. Nggak ada, ini rumahnya rumah tidak terpakai teman-teman ya. Karena di sini kelihatannya banyak sarang laba-laba gitu. Kita nggak tahu ini harus kemana karena belum ada jalannya. Coba di sini. Oh, ini jalan keluar. Kalau di sini jalan buntu. Oke, kita coba ambil tengah teman-teman. Di bagian sini. Oh, di atas ya. Kita coba lihat di atas. Oke, ini tuh sebuah apa nih? Tempat apa nih? Adanya skeleton teman-teman ya. Dan di sini, oh itu dia teman-teman. Ini dia. Wah, ini dia. Mirip kayak seperti Selendrina teman-teman ya. Jadi, namun kalau ini mulutnya ada kayak hitam-hitamnya gitu. Oke, ini dia si Amelia ya. Namun dia di sini tidak memegang boneka, mungkin dia sedang mencari bonekanya teman-teman ya, hingga dia lepas kendali. Wah, hilang sudah anunya, Night Vision-nya. Oke, kita coba lagi pakai Night Vision teman-teman ya, atau kita ganti aja menjadi day ya, time-nya. Nah, kita jadikan day. Oke. Dan ini dia teman-teman ya. Kalian dia seperti Selendrina ataupun kuntilanak teman-temannya dan matanya merah ya. Kalau nggak salah ini sudah ada sih banyak YouTuber-YouTuber mainkan game ini. Game si Pasipai ini teman-teman, dan ini kita melihat sendiri Amelianya ya. Oke, coba kita akan coba tes dia ngelawan Pillager teman-teman, Pillager. Pillager dia ngejar sama Pillager ya. Enderman sama pillager. Oke, pillager. Oke, pertama kita akan coba teman-teman pillager. Oke, jadi dia mengejar juga pillager ternyata ya. Setelah itu kita akan coba enderman. Oke, enderman dikejar dipukul atau enggak? Oke, ternyata dia menyerang enderman teman-temannya, namun endermannya sudah keburu lari. Oke, kita akan coba di bawah aja teman-teman karena di sini agak sulit. Pertama kita spawn sama Amelianya teman-temannya di sini ya. Oke, setelah itu kita pasang pillager. Oke, pillager nggak sempat nyerang langsung dibunuh, dan ini enderman. Oke, enderman pun tidak tahan ya dengan kekuatannya, sangat luar biasa pokoknya. Kalah juga enderman teman-teman. Dan pillager atau rocket biasa apakah diserang juga? Wih, diserang juga. Oke, jadi coba kita pasang buat snow iron golem teman-teman ya. Iron golem, mana iron golem? Kita coba pakai ini, dan ini kita buat teman-teman ya. Oke, setelah itu kita pasang tidak menyerang dia teman-teman ya. Kalau misalnya kita pasang villager supaya diserang. Oke, jadi si Anu ini nggak nyerang ya, si Iron Golemnya.
Oke teman-teman, jadi itulah teman-temannya portal, cara membuat portal Pacify atau si Amelia Horror ini, yang dimana ini seorang gadis kecil yang memegang boneka teman-teman. Atau kita dalam misinya itu kita harus mencari boneka ya di dalam gamenya teman-teman, dan bentuknya seperti Slendrina teman-temannya. Oke, jika kalian suka dengan video ini silahkan diklik subscribe-nya teman-teman, dan jika kalian ingin request untuk membuat portal selanjutnya silahkan komen di video ini sebanyak-banyaknya. Oke, jadi yang beruntung nanti aku akan buatkan teman-temannya. Oke, jadi bagi kalian yang menjalankan ibadah puasa atau Ramadan kali ini, semoga lancar ya dan sehat selalu. Saya Uzi Ming, see you and goodbye.